Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story dan selamat Hari Raya kepada semua orang yang tengah tengok video Nina sekarang. Jadi untuk kes kali ni, Nina akan cerita pasal bully. Masalah yang tak pernah selesai sejak dari dulu sampailah ke hari ni. Tak kiralah mana-mana negara pun, semuanya ada masalah yang sama, tak terkecuali Malaysia juga. Dekat Malaysia ni dah macam-macam kes bully yang pernah kita dengar. Antara kes yang famous adalah kes Zulfrahan. Hebat sangat ke rasa bully tu kalau berani? Satu lawan satu lah kan? Kalau kau berkumpulan tu namanya pengecut. Sebab kau pengecut lah, kau tak berani nak hadap seorang-seorang, kau kena ada geng baru kau berani. Lemah. Maaf guys, Nina terimo sikit sebab Nina memang benci gila dengan orang yang suka bully-bully ni. Dia macam, diorang tak terfikir tau apa kesan negatif yang akan terjadi dekat orang tu ataupun dekat mangsa tu. So untuk cerita kali ni memang ada kaitan rapat dengan kes bully dan benda ni terjadi kepada seorang mangsa yang berbangsa India. Jadi dia adalah seorang gadis remaja yang telah dipukul, dibunuh oleh sekumpulan remaja di Kanada. Disebabkan dia ni adalah bangsa minoriti dekat Kanada tu, so dia dibully, dipukul sampailah dia mati. Jadi sebelum Nina cerita the full story tentang kes ni, jangan lupa untuk subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel ni. And so without wasting any time, let's get started. Rina Vid lahir pada 10 Mac 1983 dan dia ni merupakan anak kepada Suman dan juga Manjit Vid. Rina ada dua adik-beradik, yang bawah dia tu adik perempuan yang bernama Simran dan juga adik bongsu lelaki dia yang bernama Ahmad. Jadi Manjit ni asalnya dari India dan telah berhijrah ke Kanada. Lepas tu dia telah berjumpa dengan Suman dan berkahwin dekat sana. Suman ni pula berasal daripada keluarga Indo-Canadian, yang mana keluarga dia ni memang dah mix dengan orang tempatan. Orang sana panggil term Indo-Canadian bukan bermaksud dia mix Indonesia Canada, tak. Tapi diorang refer kepada satu bangsa yang berasal dari India yang dah jadi orang lokal dekat sana. Kalau nak mudah faham, okay, nenek moyang si Suman ni berasal dari India kan, and then pindah ke Canada. Lepas tu Suman ni lahir dekat Canada, so dia digelar sebagai Indo-Canadian. Faham tak? Walaupun diorang ni berbangsa India, berketurunan Sikh, tapi diorang tak mengamalkan adat budaya diorang dekat Canada. Kiranya diorang ni dah jadi macam orang Western lah, so adat budaya asal diorang pun dah semakin dilupakan. So masa diorang dah pindah tinggal dekat Canada ni, diorang telah convert kepada Jehovah Witnesses, iaitu ajaran yang lain lah, bukan ajaran Hindu ke tak. Jadi ajaran Jehovah ni, diorang percaya Tuhan diorang ni ada satu je yang mencipta keseluruhan alam. Keluarga Suman memang dah convert ke ajaran ni dah lama dah. And then bila Manjit pindah ke Canada pula, dia pun ikut turut convert juga. Sejak Rina membesar dalam keluarga ni, dia selalu dipulaukan dan dibenci, dibuli oleh kawan-kawan dia dekat sekolah. So Rina ni rasa dia macam bukan orang situ, dia macam orang asing. Sebabnya keluarga dia ni kategori yang minoriti dalam minoriti. Jumlah diorang tu tersangatlah kecil. Rina juga selalu memberontak dan stres dengan family dia sebab parents dia ni memang strict gila. Dia pernah jugalah lari dari rumah beberapa kali sebab dia tak tahan dengan parents dia. Satu hari tu kan, parents dia memang dah tak tahan dengan Rina, geram lah kan dengan perangai degilnya, suka lari dari rumah. So diorang ni pun hantar dia ni ke pusat penjagaan. Pusat penjagaan diorang ni macam tempat pemulihan akhlak gitulah. Tapi bila Rina tinggal dekat pusat penjagaan ni, keadaan dia tak semakin membaik tau, jadi semakin teruk. Dia susah nak sesuaikan diri dia dekat sana. Lepas tu pada masa yang sama, dia pun selalu kena buli dengan orang-orang putih yang tinggal dekat situ juga. Diorang selalu ejek warna kulit dia, bangsa dia, keturunan dia dan berat badan dia. Diorang memang hina dia ni habis-habisan lah, sampai dia punya mental ni breakdown. Diorang kata, kau ni dah lah hitam, datang dari mana entah, bangsa apa kau ni dengan gemuknya, macam tu lah lebih kurang. Disebabkan kata-kata hinaan dan cacian ni menyebabkan si Rina ni jadi macam benci dengan diri sendiri dan dah tak ada keyakinan diri lagi. Makin lama si Rina ni pun dah tak tahan nak stay dekat pusat penjagaan ni. Akhirnya dia buat apa? Dia lari dari sana pula. Kemudian pada tahun 1996, si Rina ni fitnah ayah dia. Dia kata ayah dia ni nak cabul dia pula. Dia buat macam tu sebab dia tak tahan dengan parents dia yang sangat strict, dan pada masa yang sama dia nak bebas diri dia dari cengkaman parents dia. Lepas dari tuduhan dia fitnah ayah dia tu kan, dia telah ditempatkan di rumah angkat selama beberapa bulan. Manakala ayah dia ni pula kena pantau dengan pihak berkuasa dan dilarang mendekati Rina. Tak lama lepas tu Rina pun tariklah balik pertuduhan tadi. Lagipun dia punya pertuduhan tu memang tak berasas pun, yelah sekadar fitnah kan. Sampailah pada 14 November 1997, si Rina ni telah dijemput untuk menghadiri satu pesta yang dibuat di padang sekolah Shoreline yang terletak di View Royal. Sebenarnya parti ni adalah parti haram, bukan parti yang legal yang dapat apa kelulusan daripada pihak sekolah, tak. Jadi
Jadi bila parti diorang ni diorang nak berpesta suka-suka, pihak sekolah tak benarkan, diorang pun call polis, polis datang ke sana dan halau diorang ni balik. Biasalah dah nama pun remaja kan, degil, tak nak dengar cakap, tak nak dengar arahan, orang dah suruh balik tak balik-balik juga. Diorang pun sambung berparti pula dekat tempat lain, tempat yang berdekatan dengan sekolah diorang, iaitu di jambatan Crab Flower untuk minum-minum dan juga merokok. So dekat sinilah, dekat jambatan ni lah, si Rina telah dibuli, dipukul sampailah dia mati. Masa tu masing-masing tengah enjoy minum-minum, semak itu ini, gelak ketawa semua tu, tiba-tiba Rina ni telah dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Nicole Cook. Dia datang dekat Rina tu memang dengan cara yang tak baiklah, nak cari gaduh, sampai je dekat Rina tu dia cucuk puter rokok dia tu dekat si dahi Rina ni. Rina yang masa tu tak sempat nak cakap apa-apa, terus kena maki bertubi-tubi dengan Nicole. Dia tuduh Rina yang Rina ni nak cuba rampas boyfriend dia, padahal masa tu dia cuma dengar cerita je. Nicole tu pun tak tahu kesahihan cerita tu. Dia macam bila dengar je pasal, eh kau tahu tak si Rina tu nak rampas boyfriend kau. So dia macam membara gila lah dan terus pergi attack si Rina ni. Tapi pasal betul ke si Rina ni nak rampas boyfriend dia tu tak dapat dipastikan lah. Tapi benda tu macam kabar angin je. Masa tengah bergaduh ni, Rina ni kena pukul, kena tumbuk, kena tendang. Lepas tu dia punya kulit ni kena cucuh dengan bara rokok. Bukan tu je, ada di antara diorang ni yang cuba nak bakar rambut si Rina. Uish, memang gila tu kalau terbakar sambar semua satu rambut ni. Masa dia kena pukul tu, dia pun menangis lah. Saya minta maaf, I'm sorry. Yang geng-geng pukul tu pula, seorang demi seorang mula berhenti selepas diorang dah puas belasah dia. Tapi ada juga yang masih lagi non-stop tengah pukul si Rina, dan ada juga yang cuma tengok je kejadian tu. Pada masa kejadian tu adalah seorang remaja ni yang jerit, dah stop, tak payahlah belasah dia, pukul dia lagi. Tapi semua orang macam tak irau tau dekat dia. Yelah, dia seorang je yang bersuara kan. Selepas semua orang dah stop pukul dia, so Rina ni pun bangunlah dalam keadaan teruhayang, badan dah berluka-luka sana sini, dan dia pun berjalanlah nak keluar dari sana. Semasa dia tengah berjalan atas jambatan tu nak tinggalkan kawasan parti tadi, tiba-tiba ada lagi dua orang remaja yang bernama Kelly berusia 15 tahun dan Warren berusia 16 tahun datang attack dia pula. Diorang datang serang dia, pukul dia, belasah dia dan hentak kepala dia ni dekat pokok. Serangan yang kedua ni memang si Rina dah tak mampu bertahan lagi tau, so dia pun pengsan. And then Warren dengan Kelly ni pun heret dia masuk ke bawah jambatan. Dekat bawah ni diorang celup kepala dia masuk ke dalam air. So yang pegang kepala Rina masa tu celup dalam air sungai tu kan, adalah Kelly lah, Kelly yang buat. Manakala mak dan ayah Rina ni dah mula risau, anak perempuan diorang ni tak balik rumah sejak dari malam tadi lagi. Esok tu mak dan ayah dia pun buat report polis sebab Rina tak balik-balik ke rumah. Kemudian setelah 8 hari berlalu, akhirnya polis telah menjumpai jasad si Rina ni terapung dekat atas sungai, dekat tempat yang dia kena celup kepala tu. Kawasan yang sama je dekat jambatan tu juga. Masa diorang jumpa dia tu, dikatakan dia cuma separuh berpakaian je. Hasil autopsi menunjukkan yang badan Rina ni ada banyak sangat kesan luka. Lepas tu ada beberapa kesan kena pukul dekat perut. Dia punya muka ni lebam, semua muka ni lebam. And then ada juga lebam bentuk kasut dekat belakang kepala dia, dan otak dia membengkak. So polis pun cepat-cepatlah buka kes ni sebab ini adalah kes bunuh. Dan polis juga tak ambil masa yang lama untuk tangkap si penjenayah. Lepas kawan-kawan Rina tahu yang Rina ni mati kena buli pada malam kejadian, seorang demi seorang datang ke polis untuk buat report dan mengaku yang diorang ni adalah saksi pada malam kejadian. Dalam hujung bulan 3 macam tu, bulan yang sama tu kan, polis telah berjaya menangkap semua penjenayah yang terlibat yang membunuh si Rina. So kesemua suspek yang terlibat dalam ni adalah 7 orang, dan diorang ni semua perempuan. Antaranya adalah Nicole Cook, Nicole Patterson, Missy, Courtney, Gail, Kelly dan juga Warren. 5 daripada diorang ni telah disabitkan dengan kesalahan yang menyebabkan kecederaan dan dipenjara selama setahun. Manakala Kelly dengan Warren pula telah disabitkan dan didakwa atas kesalahan membunuh Rina. Rupa-rupanya bila diselidik, si Warren ni datang daripada keluarga yang bermasalah. Mak dia ni kaki minum, suka mabuk-mabuk, manakala ayah dia pula telah tinggalkan diorang ni dan telah berhijrah ke California. So masa hari kejadian dia bunuh si Rina tu, dia tak tinggal dengan mak dia lagi dah. Dia tinggal dekat rumah kawan dia. Biasalah, nama pun budak bermasalah kan, mana-mana je dia boleh tidur asalkan dia boleh hidup. Selepas dia didapati bersalah, akhirnya Warren telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dia pernah dapat kelayakan parole pada tahun 2004, dia apply lepas tu kena tolak. Tapi sampai sekarang masih tak tahu motif kenapa dia nak kena bunuh Rina, sebab Rina tu macam tak ada kaitan tau dengan dia. Dia macam tiba-tiba cari pasal dengan Rina and then nak bunuh Rina. Mungkin sebab dia nak lepas geram kot dekat family dia yang toksik kan. Manakala Kelly ni pula datang daripada keluarga yang normal, keluarga yang stabil, cuma mak dan ayah dia je yang bercerai.
berat. Pun tak tahu kenapa dia nak kena serang dan bunuh Rina yang tak ada kaitan langsung dengan dia. Tapi ramai yang percaya kenapa diorang berdua bunuh Rina adalah sebabnya diorang ni sangat rasis. Kes si Kelly ni sebenarnya agak complicated sikit. Tak tahulah apa masalahnya. Sebabnya pada tahun 2005, dia baru disabitkan dengan kesalahan dan didakwa. Lepas tu, barulah jatuh hukuman penjara seumur hidup ke atas dia. Selepas dari kejadian ni, parents Rina sangat aktif menjadi aktivis anti-bully. Diorang juga telah berjaya membuatkan kerajaan Kanada ni mewujudkan program anti-bully dekat sekolah dan diorang juga pernah mendapat anugerah pada tahun 2009. Pada tahun 2006 dulu, parents dia ada buat statement lah mengatakan yang benda ni takkan terjadi, anak dia takkan dibunuh kalau apa pusat jagaan tu dapat jaga anak dia dengan baik. Tapi Nina macam tak faham tau kenapa dia nak kena salahkan pusat jagaan. Sedangkan anak dia yang bermasalah. Sedangkan anak dia jadi macam tu mungkin berpunca daripada diorang punya peraturan yang sangat ketat. Jadi budak-budak remaja ni kan akan mudah memberontak kan. So ya, Nina nak tahu pula pendapat korang macam mana. Kenapa si Rina ni jadi macam ni? Adakah disebabkan dia memang stress dengan family dia ataupun disebabkan dia terpengaruh dengan budaya dekat sana? Cuba korang komen dekat bawah. Sebenarnya tak kisahlah berpunca daripada siapa. Tapi sebenarnya isu yang Nina nak highlight dekat sini adalah kes bully. Kes bully ni tak sepatutnya wujud. Nina tak tahulah kenapa orang nak bully orang lain. Tapi biasanya orang yang suka bully orang lain ni, orang yang membully tu, dia sebenarnya adalah kurang perhatian dan kasih sayang. Sebab itulah dia dengki dengan orang lain. Jadi kalau ada yang tengah tengok video Nina sekarang ni yang menjadi mangsa bully, Nina harap korang kuat. Dan kalau boleh jangan berdiam, tolong report kepada pihak berkuasa. Kalau korang tak berani nak pergi balai polis, nak buat report, at least cerita benda ni kepada family korang, jangan diam, okay? Budaya bully ni sepatutnya dibanteras, perlu dielakkan 100% dan benda ni tak perlu wujud, tak patut wujud langsung pun dekat dunia ni. Cuba tengok kes-kes yang pernah terjadi dekat Malaysia ni. Itu yang viral yang kita tahu mangsa kes bully. Yang tak viral yang terjadi dekat pedalaman-pedalaman sana yang mati disebabkan oleh bully, kita tak tahu berapa ramai lagi kan? Jadi kalau anda mangsa bully ataupun korang sendiri menjadi saksi orang yang membuli, tolong report kepada pihak berkuasa supaya kita dapat banteras masalah bully. So guys, Nina rasa itu sahaja untuk hari ini. Nina harap korang sukalah dengan video yang Nina kongsikan sebentar tadi dan dapat ambil sedikit pengajaran daripada cerita yang Nina kongsikan tadi. Jadi kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.